shook him with the hop step ride. Ugh. Oh, man, you. Jordan, tongue out. Nah, ini kita sudah sampai nih, Din. Ini surga nih buat Pantan sih. Ini lagi di mana nih, Din? Di The Bucket List Gallery. Akhirnya kita lagi di Bogor ya. Wah, ini luar biasa sih. Ini galeri basket yang kayak menurut Pantan sih mungkin di Asia ini yang nomor satu deh. Sepertinya kan Pantan pernah keliling kemana-mana, tapi ini nggak pernah lihat seperti begini deh. Ini sih, aduh, Pantan sampai mau ngomong sampai bingung. Ini surga bagi Pantan sih. Yuk, nanti kita lihat di dalam ada apa, yuk. Nah, ini kita sudah sampai ya, ini di Bucket List ya. Oke, wah, luar biasa banget sih. Wih. Apa kabar? Halo, apa kabar? Terima kasih banyak loh. Halo. Ya. Halo, thank you. Ini dia di Toys TV ya. Oh iya, wah, oke, thank you banget loh udah datang iya, ke sini. Iya, terima kasih banyak juga. Sama-sama. Untuk bikin konten ini padahal. Aduh, terima kasih banyak loh. Atau waktu WA langsung diizinkan. Iya, boleh. Gitu. Sama-sama. Okay. Kita juga thank you loh sudah datang ke sini. Nah, ini The Bucket List ini apa salah satu impian Anton ya. Sepertinya Anton ini kan Anton suka banget sama NBA sih. Suka banget sama basket dari kecil, dari SMP Anton sudah suka NBA. Dia Anton lihat dari YouTube ya, dari Koko Chris dia punya YouTube. Anton bilang ini Anton harus nih. Terus kemudian Anton minta izin menghubungin customer service-nya Bucket List. Langsung diizinkan loh. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ini Bro Teki. Bro Teki lah adalah co-founder-nya dari Bucket List ya. Yep. Partner di Bro Teki ada siapa namanya? Pak Helmi. Ya, iya. Nah, biasa sih sampai akhirnya bisa terbikinnya Bucket List ini. Ya. Iya. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Yep. Ada jual baju juga. Ya, kan? Jadi ini merchandise shop kita. Jadi di sini nggak cuma apa namanya kita menawarkan gallery aja, tapi kita juga pengen orang datang ke sini ulang bawa oleh-oleh lah. Gitu. Nah, ini oleh-oleh seperti ini. Jadi ini merchandise kita. Ini keren banget. Nah, ini brandnya Play Defense. Atau? Yep. Jadi ini sebenarnya yang ada di sini tuh brand-brand dari teman-teman kita. Jadi ini kebetulan saya kenal sama owner Play Defense. Jadi kita saling bantu lah karena kebetulan semua brand-brand yang ada di sini itu mantan pemain basket. Jadi kita tuh pengen tempat ini menjadi tempat untuk mengapresiasi olahraga bola basket. Wah, ini keren gitu. Banget ya. Ini era dinastinya Chicago Bulls ya, dulu ya Pippen, Michael Jordan sama Rodman ya. Ini yang sekarang. Sama era sekarang. Era sekarang nih. Gak tau nih bisa juara apa nanti. Kita lihat ya. Nyesel banget ya. Betul. Anak Caruso dilepas sama Lakers ya. Betul. Karena bagus banget ya. Iya. Oke, nanti kita juga lihat nih ada pemain kita Indonesia yang legend ya. Iya. Bisa lihat di sini ada Mario Wisang, di sini ada Roni Gunawan. Ada Lolik, nanti foto-foto bareng nih. Bareng sama dia. Datang ke Banjarmasin. Banjarmasin ya. Wah, ini semua pemain Rico Hantono ya. Iya, betul. Ini yang Michael Jordan-nya ini. Indonesia, betul. Ali Budimansyah. Jadi dulu zaman kita tahun 90-an, dia pernah di tahu Anton ya, dia pernah pertandingan di luar negeri. Dia sendang ya. Iya, oh dia tuh dia tingginya enggak lebih tinggi saya dibanding dia. Tapi loncatannya jauh. Gila, dan dia tuh satu-satunya orang Indonesia yang pernah terpilih All Star Asia. Oh, pernah terpilih All Star Asia. Iya, jadi sampai sekarang belum ada lagi belum selain ada, Ali Budimansyah. Gila, luar biasa sih. Pernah ketemu di Banjarmasin. Iya. Oke, terus ada apa lagi nih? Ya, ini jadi selain Play Defense, kita ada Authentic. Ini juga ada salah satu replika salah satu pemain terbaik Indonesia tahun 90-an, Thomas Teddy. Oh, Thomas Teddy ini kan sekarang di Amerika ya? Di Amerika, betul. Dia juga salah satu GOAT juga lah ya, the game changer. Karena dulu salah satu orang Indonesia yang sering ngedang. Logo lama, iya Kobatama logo lama. Pirang-pirang, ya. Warna-warni, iya. Mau masuk ke galeri ya? Ke galeri, iya. Nah, ini yang Anto sudah gak sabar lagi nih. Iya. Nah, ini apa nih, bro? Iya, jadi masuk, untuk masuk ke galeri. Nah, ini sudah disediakan, Anto bilang Anto ada tim, Anto rame-rame, Anto bilang. Ini sudah disediakan ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ini keren banget loh. Ini kayak seperti naik MRT kita ya. Iya. Jadi emang kita tuh nggak hanya menjual konsep, tapi kita menjual sebenarnya konsep kita 3E. Ada education, entertainment, sama experience. Dan ini adalah salah satu experience.
ini adalah salah satu experience orang datang ke The Bucket List. Iya sih, kayak ibaratnya kayak spesial banget. Jadi kalau masuk nggak boleh sembarangan ya. Betul. Jadi kalau mau masuk ke sini harus ada biaya. Kita ada biayanya. Jadi biayanya itu ada di belakang sini. Oke. Okay. Ada dewasa 60.000, untuk pelajar 50.000, dan untuk di bawah balita free. Itu free. Wah, gitu. Dan plusnya lagi, experience yang bisa kalian dapat. Buat pengunjung yang datang sini, kita biasa sediakan tour guide. Oh, tour guide langsung. Iya, untuk nge-guide teman-teman selama di dalam. Sambil menjelaskan memorabilia di dalam. Rp60.000 itu murah banget loh. Kita enggak usah. Sangat worth it ya. Worth it banget. Yuk, kita masuk yuk. Mari, yuk kita masuk ke dalam yuk. MRT ya? Sini ya? Iya, oke. Saya ya? Wah, luar biasa sih. Okay. Oh my. Nah, ada... supaya sepatu mahalnya nggak kotor, kita injek dulu. Harus. Iya. Sorry, aku nggak lihat. Jadi kita nggak cuma punya hand sanitizer aja, tapi shoe sanitizer. Yes. Ini buat steril ya? Iya. Oh my. Gila sih, ini pemain timnas kita ya, kayaknya lagi berlaga sekarang ya? Lagi berlaga sekarang, terakhir lagi di Jordania. Di Jordania? Iya, berlaga untuk kualifikasi Piala Dunia World Cup. Soalnya beda gitu. Kelas juga sih ya, jadi salahkan pemain timnas kita, pemain timnas kita sudah Udah ngasih yang terbaik. Oke, wah ini yang Brandon Jawato. Brandon Jawato. Ini main di Liga Jepang ya? Yep. Wah gila sih. Ini fotonya maaf, foto asli ya? Foto asli. Oh, jadi ditanda tanganin ya? Iya, jadi buat pemain-pemain yang udah datang sini, mereka tanda tangan di foto-foto masing-masing. Gila sih. Dan semua foto ini kita kolaborasi sama fotografer terbaik Indonesia. Namanya Arya Kurniawan. Jadi dia itu satu-satunya fotografer Indonesia yang punya lisensi FIBA. Oh. Dan dia adalah fotografer resmi IBL dan tim nasional Indonesia. Jadi kemanapun tim nasional berlaga, dia selalu ada untuk foto. Gitu. Dan mendokumentasikannya. Nah, nanti habis ini tuh foto hasil foto-foto yang kemarin di Jordania dan di Lebanon akan dipajang di sini. Jadi akan kita rotasi gitu. Ini Anton bisa lihat nih ada Arki Wisnu. Ini LeBron James. LeBron James Indonesia. Soalnya badannya gede. Gitu ya. Mirip gitu ya. Yeah. Si foto permainannya juga gitu ya. Yep. Ini siapa nih? Arki Wisnu nih, Hardianus, Widi Teja, ini Abraham Damar, Prastawa sama Vincent Kosasi. Yep. Nah kemudian ini lagi nih. Tugo Vinda, Juan Loren, Agassi Guantara, Kevin Jonas, Lester Prosper sama Brandon Jawato. Ya Lester Prosper itu ya. Pemain naturalisasi, asing. Ya betul. Memang tim kita Indonesia memang boleh pemain asingnya cuma dua ya? Cuma dua, ya? Betul. Jadi yang dipakai sekarang itu Brandon Jawato sama Lester Prosper. Yes. Tapi sebenarnya kita punya satu pemain asing lagi nih. Yang menurut saya, waduh levelnya udah level dunia. Si Marcus Bolden. Oh itu yang yang sempat yang lagi dijilik, dari NBA jilik ya. Betul. Sekarang sudah ada membela nggak? Ikut nggak? Sekarang nggak ngebela karena dia sekarang lagi ada pertandingan jilik juga. Oh. Gitu. Jadi belum bisa ngebela tim nasional. Masih di Amerika ya? Iya. Dan semoga nanti saat FIBA Asia nanti di Indonesia, semoga dia bisa membela Indonesia. Luar biasa sih. Gitu. Itu sih kita punya pemain calon pemain NBA. Betul. Ya. Nah ini kita ini dia, waktu lagi poster terakhir dari Stapak karena juara IBL tahun 2018-2019 karena sekarang Stapak ini udah nggak ada. Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada, iya. Oh ini Stapak ini Aspak itu bukan? Aspak, betul. Ya, Aspak, ya. Betul. Jadi ini stadium Aspak mungkin? Betul, ya? Merger dulu. Wah, jadi Stapak. Satria Muda, iya. Ini sekarang IBL lagi ini juga ya? Lagi mau diadakan? Lagi mau, iya. Dua hari lagi, betul. Tanggal 3 Maret ini IBL udah mulai bergulir lagi kembali. Okay. Biasa kalau IBL di bubble lagi ada pertandingan. Oh tadi bubble ya, kita nggak bisa ya? Kita nggak bisa. Sempat gimana yuk? Di Senayan? Hall A, iya Senayan. Sempat di Senayan ya? Iya, GBK. Waktu itu tapi kita nggak sempat nonton ya? Iya, betul. Nah ini memorabilia pertama kita nih. Jadi ini salah satu pemain terbaik dan point guard terbaik Indonesia. Namanya Mario Usang. Ini luar biasa. Ini ada jersey timnasnya, tanda tangannya, ada kartu tanda tangan, dan juga ini sepatu asli dari Mario Usang. Ada namanya di belakang tuh Mario Usang di tangnya. Oh my goodness, ini Mario Usang sudah retire. Udah retire, ya, lagi balik ke Amerika dia. Amerika, ya? Dan dia punya akademi. Oh, dia punya akademi, namanya Usang Akademi.
Usang Basketball Academy. Dia kayaknya keturunan orang Manado ya? Kalau Manado, kayak, Manado, ya, Manado, Manado, iya. Ini dulu juga Indonesia pernah juara ABL. Ini adalah timnya CLS Knights. ABL ini Asian Basketball League. League. Betul. Jadi pernah juara ASEAN ya? Yap. Ada Romy Chandra, yeah. Posternya ini tangan. Udah tanda tangan berarti udah pernah kesini. Romy Chandra jadi pelatih sekarang ya? Jadi pelatih, jadi dan pelatih. Dia punya akademi. Oh, iya, namanya Warriors Academy. Gila. Nah, ini memorabilia Romy Chandra. Ini yep. Wah ini, maaf ini medali. Ini asli ya? Oh asli, eh. Asli. Asli semua. Ini semua milik Romy Chandra. Jadi dititipkan di sini ya. Dipercayakan di sini. Jadi waktu saya ceritakan konsep saya ini kepada Romy Chandra, dia support saya 100%. 100%. Bahkan dia langsung bilang, "Tek, lu datang ke rumah gua, lu pilih apa yang mau lu taruh di bucket list, lu pilih deh." Jadi dari banyak banget memorabilia yang dia punya, akhirnya saya bilang, "The bucket list itu pengen mengapresiasi dan pengen cerita dari seorang Romy Chandra ini nyampe ke pengunjung." Supaya bisa mengapresiasi dan siapa tahu bisa bikin pengunjung itu terinspirasi dan lebih baik daripada Romy Chandra. Akhirnya saya tanya, dari semua jersey mana yang punya cerita dari seorang Romy Chandra? Akhirnya dia bilang 3 jersey ini. Gitu, ini yang paling berkesan buat Romy Chandra lah. Iya sih. Gitu. Bukannya jadi seorang atlet ya. Iya. Ini sih harus ini, yuk. Ini sih harus. Betul. Ini di sini ada narasinya nih, Michael Jordan Indonesia. Dia satu-satunya orang Indonesia yang masuk All-Star. Iya, ini facts-nya ya? Tahun 98. Oh, ini invitation-nya. Oh, ini facts-nya ya? Iya, tuh ada May, 7 Mei 98. Ya, ini undangannya. Gila gak? Zaman dulu kan belum ada email, jadi masih facts. Jadi ini facts ya, aslinya. Kalau ini replika. Iya, ini jersey-nya, tapi ini replika. Oh, ini replika. Replikanya. Iya ini sepatunya juga dan ini sepatu asli yang dulu pernah Ali Budimansyah pakai. Ini Air Jordan. Air Jordan 3 Black Cement, ini Air Jordan 11 Space Jam atau Playoff. Gila, keren banget. Ini juga Ronny Gunawan udah pernah datang sini tanda tangan juga, iya. Ini tinggi banget nih orang Surabaya ya? Surabaya. Orang Surabaya. Tingginya 2 meter. Iya, luar biasa. Iya. Iya. Jago nendang juga ini ya. Iya. Wah ini ya banyak lah memorabilia di sini. Iya, ini satu mungkin maksimal. Ya mungkin kalau ada yang mau tanya silakan loh. Misalnya ini punya siapa nanti biar saya juga jelasin. Kalau ditanya satu-satu mah ntar kepanjang. Iya. Kan. Karena pemainnya beda-beda. Yes. Nah ini Denny Sumargo. Nah ini ya, boleh. Lihat ini. Nah. Ini sih harus. Ini pembasket sombong ya. Iya. Tapi pernah kesini berarti. Ya? Pernah datang sini. Udah oh, mungkin udah 4-5 ya? Kali. 5 kali. Iya kebetulan Denny Sumargo juga orangnya baik banget. Dan dia very very humble dan pengalamannya udah banyak. Jadi dia sempat bilang, "Tek, kalau butuh support apa-apa, kabarin aja." Karena ini saatnya dia untuk give back ke basket, ke olahraga yang apa ya, membesarkan namanya dia gitu. Jadi oh, orangnya baik banget. Menggantung orangnya sampai jadi selebriti ya. Betul. Jadi main film. Yep. Sampai sekarang dia jadi YouTuber juga. Dia ada YouTube ya. Iya. Sukses lah dia. Sukses iya. Dan dia bilang, dia sukses ini dia dapat dari basket. Semua dari basket. Gitu. Oke, jadi mau main basket nih. Iya, sukses. Latihan dulu sama buat tim. Nah, ini juga nah, udah tanda tangan juga di sini. Oh iya, dia beliau sudah tanda tangan ya. Oh, luar biasa. Kalau pemain IBL, kalau juara, juara. Dapat cincin juga. Dapat cincin, betul. Itu juga ada tuh di sana. Ya? Tuh. Iya, ada namanya juga di sampingnya. Jadi, pelatih dapat gitu ya. Yeah. Pemainnya. Semuanya dapat, semua official dapat. Oke. Nah ini dia nih yang tadi Wisnu yang Bro Anton bilang LeBron James Indonesia. Tapi memang ini sih, memang dia kapten ya? Kapten? Iya. Ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, Bro Anton ada yang tahu ukuran kakinya Arki Wisnu berapa? Nggak ada yang tahu ukuran kakinya. Nggak ada yang tahu, oke. Kita punya sepatu aslinya. Oh, punya sepatu aslinya. Punya dua lagi. Pemain basket. Ini dia. Oke.
ukurannya mungkin 46 atau 47 setengah. 47. Iya. Gede banget. Gede banget. Tapi kamu kalau lihat yang tadi ya pemain NBA Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Segini nih. Yang ukuran iya. 50 ya, 50. Kan? 59. Oh, 59. Iya. Gede banget. Keren. Besar banget ya. Ih, ini kalau kita yang makin plak-plak ya. Gitu. Nah, ini kalau ini jersey-jersey timnas kita iya. Indonesia ya. Betul. Nih, dari zaman ini jersey pertama kali Indonesia meraih perak di SEA Games tahun 91. Ini kelihatan enggak salah kan dulu Victor Lori pada saat game itu dia selendang ya terakhir. Iya. Iya. Kelihatan enggak salah ya. Kan ingat masa-masanya. Iya. Jujur ya, dia salah game. Satu big man terbaik Indonesia. Kan kesini kayak terbawa atau masih nostalgia ya. Kecil dulu, kan? Flashback lagi gitu. Enggak ngerti karena kan enggak masuk ke basket, kelihatan suka iya. Basket ya. Jadi benar-benar kayak terbawa ke masa dulu. Iya. Gila sih. Gitu. Gila. Oh. Ya ampun. Yep. Ini gabungan ya? Gabungan dari semua pemain. Jadi ini sebenarnya ini koleksi pribadi yang setiap 3 bulan kita rotasi. Oh, rotasi. Jadi semua yang kita lihat sekarang 3 bulan mendatang akan beda semuanya. Beda gitu. Tempatnya, beda ruangannya gitu ya? Enggak, tempatnya sama tapi koleksinya beda. Oh, koleksinya beda. Koleksinya isinya kita ganti. Oh, berarti harus sering-sering kesini ya? Iya. Yeah. Minimal 3 bulan lah ya, 3 bulan lah. Iya. Kita bisa lihat ini Jeremy Lin nih. Yep. Ini orang Taiwan tapi jadi pemain NBA. Tapi dia memang besarnya di Amerika. Amerika, ya? Iya. Ini Tony Parker. Tony Parker. Iya. Yeah. Tony Parker ini adalah sempat jadi 100 cowok terganteng gitu ya di dunia ya. Iya, istrinya kan si artis juga kan? Iya. Artis Hollywood. Artis Hollywood ini orangnya. Gila sih. Oke. Okay. Yep. Ini Tyler Hero. Ini maksudnya kalau sepatunya benar sepatu yang dia pakai gitu ya? Yep. Sorry. Sepatunya ini sepatu yang dulu dia pernah pakai juga. Tapi maksudnya bukan dipakai sama Tyler Hero, iya. Jual ya. Betul. Betul. Gila sih, ya ampun. Ini Ray Allen, nah ini kita punya koleksi kartu basket nih. Ini kok kartunya kayak gini? Kartunya kayak gitu, kenapa kayak gitu? Karena ini black plate-nya, jadi di dunia cuma ada satu. Jadi sebelum jadi kartu basket, bentuknya seperti ini. Oh my god. Jadi ini belum jadi cetak kok? Bisa belum dicetak seperti itu. Ini kita, Pak Helmi luar biasa. Pak Helmi. Nah, Pak Helmi suka nih. Pak Helmi suka yang rare-rare seperti suka ini. Yang rare, ya? Iya. Gila, ya? Kalau bisa yang orang nggak punya, dia harus punya. Harusnya carinya di eBay mungkin ada ya. Iya. Ya, tapi kita nggak tahu ya asli atau enggaknya gitu ya. Tadi ngomongin soal sepatu Shaquille O'Neal. Nah, kita ini punya. Ini ini real shoes-nya Shaquille O'Neal ya, dan di atas ini tanda tangan dari Shaquille O'Neal. Iya. Wah, gila sih. Ini Anton benar-benar. Seperti kayak lagi di NBA Store gitu iya. Kan? Gila sih ini yuk. Gede banget ya. Jordan Rodman Pippen. Nah ini dia nih ya kalau di NBA Store di Amerika, di New York ya, Anto pernah lihat? Dijual gitu, ya? Ini dijual. Iya. Seperti begini nih dapet ya. Ini dijual nih. Dipigurain ya. Mungkin kalau di Indonesia di rupiah kan berapa juta kayak gitu. Iya. Ada, karena ada tanda tangan ya. Iya. Dan dia ada sertifikatnya. Betul. Gitu. Gila sih, ya ampun, kan nggak bisa habis-habis tuh bedanya. Sebenarnya market kita tuh nggak cuma buat kita pencinta basket juga, tapi buat anak-anak juga. Nah ini buat yang ini kayaknya kita boleh main sebentar buat yang ini. Apa? Boleh. Ada yang mau main? Ada yang mau main? Ada yang main nih, boleh sebentar. Nah ini, kalau buat main ada koinnya. Oh ada koinnya. Harus dapat koinnya ya? Harus dapat koinnya nih. Harus dapat nilainya nih. Hehehe. Hahaha. Kenapa? Nggak jalan. Ayo. Oh, makasih banyak. Seru-seruan itu.
Ini sudah kita ada kita? Tema lagi berbeda dari yang tadi. Ini locker room. Ini locker room. Yep. Lakers Dynasty. Lakers ya. Dynasty, iya. Jadi setiap 3 bulan itu kita ganti-ganti koleksi juga dan ganti-ganti tema. Dan kebetulan tema sekarang lagi Lakers. Lagi Lakers. Sebelum ini Golden State. Jadi setiap 3 bulan kita ganti-ganti. Jadi di locker room ini semuanya bertema Lakers. Gila. Gitu. Ini serasa kita jadi kayak pemain NBA. Iya. Sebelum bertanding kumpul di sini, lagi pertengahan, yep. Juga pertandingan, lagi kumpul di sini, yep. Sampai pertandingan selesai juga kumpul di sini. Iya, ya. Betul. Wah, luar biasa sih. Nah, ini tahun 2020 waktu itu juara kan? Di waktu di NBA bubble ya. Betul. Ini Alex Caruso. Ini sama sepatunya juga ya? Iya. Nah, ini LeBron James nih. Yep. Kyle Kuzma-nya ada tanda tangannya? Ada. Tapi tanda tangannya bukan yang tangan. Bukan yang asli ya. Bukan yang asli ya. Nah, ini sayang juga ya dilepas ya. Yep. Ini juga kartu basket ya. Oh, ini tanda tangannya asli kartu basketnya. Oh iya iya. Iya, spidol. Ini ada center pertama L Lakers nih, George Mikan. Oh, sudah sampai legend gitu aja. Iya, tahun 40-an atau masalah deh. Ini dari Enter Bay. Enter Bay. Yang koleksi Enter Bay. Pak Helmi. Pak Helmi. Ya? Iya, jadi Pak Helmi itu emang semuanya berbau basket deh. Ya, seperti kita di toko ya. Ini Enter Bay. Iya, Kobe Bryant. Kobe. Iya. Ini Rodman juga pernah ya. Rodman juga pernah main di Lakers, Abdul Jabbar, bahkan punya tanda tangannya juga. Ini tanda tangan aslinya nih. Yep. Pemain legend. Ini Jerry West juga, logo NBA, kita punya tanda tangannya juga. Ini Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain. Ini satu-satunya pemain yang mencetak 100 poin. Iya, dalam jadi satu game. Jadi dalam satu pertandingan, biasanya kalau pemain NBA, pertandingan NBA kan paling 100 berapa gitu, sama-sama 100. Yeah. Dia sendiri cetak 100. Iya. Dia sendiri. Tapi mungkin pada saat itu mungkin lawan-lawannya mungkin ya. Iya. Yeah. Dia paling tinggi. Paling tinggi, ya. paling jago lah ya. Yang ini gitu. Nih, yang Quanton dari tadi masuk sudah langsung harus ke sini sih. Ini yep. Trofinya kalau kita NBA juara ya. Iya, Larry O'Brien Trophy. Ini Kobe Bryant nih. Ini Kobe Bryant juga tanda tangan asli. Tanda tangan aslinya. Yep. Sebenarnya kita punya dua, yang nomor 8 sama nomor 24. Cuma nomor 24 kita masih simpen lah. Masih simpen. Karena belum kita figura. Iya. Gila ya, ini Kobe Bryant ini legend banget. Tapi sayangnya terlalu cepat deh. Terlalu cepat pergi ya. Ini juga replika Larry O'Brien Trophy, jadi kita pesan langsung dari NBA. Oh, langsung ini 1:1, iya. Oh. Jadi tinggi berat sama semuanya. Oh gila, coba sorry, atau boleh? Boleh, ini boleh diangkat. Ini atau waktu nonton Los Angeles Lakers pada saat itu kan nonton Lakers sama San Antonio Spurs. Yep. Saat itu San Antonio Spurs tahun 2013 itu juara. Iya. Yeah. Nah, waktu itu playoff, tonton lagi nonton playoff. Waktu itu di depannya Staples Center tuh lagi ada pajang begini. Pajang, iya. Betul. Tapi nggak boleh pegang. Iya. Nah, sekarang lu pengen coba rasain ini beratnya sih. Kalau di sini boleh. Ini beratnya sama dengan sama, aslinya. Sama dengan aslinya. Wih, lumayan loh. Iya. Ini deh. Ore! Iya. Gila sih. Wah, oke, nggak ada ya. Wah, gila sih. Kalau aslinya tuh emas sih? Asli emas. Kalau aslinya tuh emas. Emas, iya. Jadi kalau misalnya juara NBA 17 kali nih, Lakers, berarti dia ada 17 piala. 17 piala, betul. Kantornya LA Lakers, betul, ya. Betul. Chicago Bulls juara 6 kali. Dia melatih Kobe Bryant sama Shaquille O'Neal juga juara sampai triplet 3 kali. 3 kali. Dia juara 4 kali bersama Lakers. Jadi kenapa Michael Jordan kok bisa hebat banget gitu loh? 91, 92, 93 dia juara NBA. Yep. Oke. Okay. 94 Jordan pensiun. Betul. Karena kenapa pensiun? Karena dia punya papanya bapak meninggal ya. Iya, ditembak. Meninggal juga tragis ya. Tragis. Ditembak ya. Ditembak, iya. Ada yang bilang dirampok, ada yang iya. Apa soalnya ditemukan di dalam mobil. Betul. Sudah tidak bernyawa. Betul. Di situ Michael Jordan seperti stres mungkin ya. Akhirnya yep. Dia main baseball ya. Main baseball. Karena waktu Michael Jordan waktu masih kecil dia pernah main baseball. Di Amerika juga terkenal olahraga baseball. Akhirnya tahun 94 dia vakum ya. Betul. Chicago Bulls enggak juara. Enggak juara. 95 dia Jordan, comeback. Jordan kembali. Comeback yep. Ya ke NBA. Dia 95 enggak sempat enggak juara. Oh, satu musim. Oh iya, satu musim enggak juara. Musim iya. Juara karena dia belum belum fit lah ya. Iya betul. Jadi 95 dia balik dia comeback. Sama Orlando Magic. Kalau Orlando Magic yang ada adegan dia di steal sama Nick Anderson. Oh iya betul. 95 enggak juara, 96 nanti 98 dia juara. Iya. But the way pertama tanggal comebacknya Michael Jordan di tahun 95 itu 18 Maret. Berarti bentar lagi. Masuk terakhir ya? Masih hafal. Masih hafal
banget. Oh, gila sih. Benar-benar tuh, aduh gila sih. Iya. Oke. Dan kita punya, ini ada jersey Procut. Jadi dia ukuran itu maksudnya ukuran asli. Ukuran asli Kobe Bryant. Ukuran bajunya aslinya segini nih. Seperti pakai daster ya? Iya. Ini limited. Oh, ini cuma ada 500 loh. Iya, di dunia. Iya. Gila ya. Iya. Panjang banget ya coba. Iya. Testingnya. Kalau kalian pakai. Iya, dia tinggi 198. 198 sama kayak Michael Jordan. Sama Michael Jordan. Iya, dia ukuran jersey juga sama kayak Michael Jordan, triple XL. Sama ini ya? Juga replika Piala MVP Kobe Bryant 2010 terakhir. MVP itu pemain terbaik ya. Yep. Ini Paul Gasol. Nah. Ron Artest. Yep. Gila. Ini Michael Jordan Playground. Ya, ini kalau Anton ingat, ini Anton dulu waktu masih SMP kan zaman kita nonton Laserdisc. Iya. Nah, jadi Anton punya dulu Laserdisc-nya itu, dia Michael Jordan-nya ceritanya lagi sama anak kecil, itu ceritanya dia ya? Iya, Michael Jordan kecil ceritanya. Tapi apakah memang benar Michael Jordan kalau latihan, maksudnya waktu masih kecil latihannya playground seperti begini? Oh, enggak. Ini hanya settingan dari lokasi DVD tersebut. DVD iya, ya? Untuk bikin film dokumenternya itu. Nah, betul. Jadi emang tempat ini juga saya terinspirasi karena waktu bikin konsep ini harus ada satu tempat yang ikonik yang orang tuh bisa foto di situ, karena kan zaman sekarang kan zamannya konten ya, zamannya yang harus kayak foto yang Instagramable lah. Akhirnya kepikiran harus bikin apa ya, tapi yang basket banget, yang ikonik gitu. Akhirnya tiba-tiba terlintas, kayaknya dulu tahun 90 itu sempat ada DVD Jordan sempat foto nih di sini nih bergaya begini nih. Akhirnya saya cari di Instagram, saya cari di Google, wah bener ada. Akhirnya langsung saya bikin konsep dan wah harus bikin replikanya di sini. Iya, gitu. Nah, ini yang ada ring basketnya. Iya, ada ring basketnya. Sandang ya. Betul. Sandangnya gimana? Gitu aja. Tapi kayak berarti waktu lagi back slam itu keren banget. Waduh. Wah, itu sih harus itu sih. Enggak. Malu ya. Lagi malu ya. Iya. Mungkin ada yang mau coba? Wahyu. Pasti bisa dong. Slam dan sini pasti bisa. Wih. Shake attack. Kakek gini ya. Nah. Wih. Seru. Wih. Kita udah coba jadi pemain NBA slam dunk ya. Kenapa capek gitu ya? Wah, ini sih gila sih. Ya, jadi tempat ini tuh kita sengaja nih konsepnya meng-highlight karir seorang Michael Jordan. Jordan ya. Jadi kita di sini dibawa untuk mengikuti journey karirnya dia. Jadi dari zaman SMA di Lenny, kuliah pas dia sempat membela dua kali tim nasional, Chicago Bulls, Washington Wizards, sampai dia balik lagi ke Chicago Bulls. Gitu. Dan kita di sini punya original size Michael Jordan dan tanda tangan. Oh ini ya? Ini. Sign and original size jersey. Yep. Oh ya, ini ukuran aslinya ya? Iya. Mirip sama Kobe. Kobe, iya. Ya, triple XL. XL. Betul. Triple XL? Iya, ini sertifikatnya. Wah, oh, biasa. Ini yang ditandatangani oleh Michael Jordan. Iya. Ini kalau lagi warming up ya? Lagi iya, betul. Waktu lagi rookie-nya nih ya? Iya. Nah ini yuk, baju. Ini jersey-nya dia waktu masih high school ya, masih SMA. Betul. Menceritakan tentang si Michael Jordan dari zaman dulu. Jadi di sini kita bisa lihat kalau Michael Jordan itu ternyata pernah di reject lah, atau maksudnya nggak masuk tim. Jadi mungkin
banyak orang kan mengira Michael Jordan langsung jago, ternyata enggak. Jadi proses itu yang bikin Michael Jordan jago. Yes, salah satunya yang pertama kali ya itu. Iya, dia sampai nggak bisa masuk tim sekolahan. Iya. Kemudian dia latihan terus sampai jago ya. Iya. Nah ini Bucks. Ini juga jersey-nya waktu di Lenny. Nah ini jersey waktu dia college. North Carolina. North Carolina. Iya. Dan dulu ini Converse ya. Ini iya. Kalau Air Jordan kan itu kan Nike ya. Betul. Nike Air Jordan. Betul. Ya. Dulu sebelum dikontrak sama Nike, Air Jordan pakai Converse. Betul. Jadi Jordan tuh sempat dua kali pakai brand Converse sama Adidas sebenarnya. Sempat Adidas ya dulu. Sempat ya. Juga Adidas. Jadi kan dulu itu sepatu basket favorit itu cuma dua, Converse dan Adidas. Converse dan Adidas. Iya. Dan bahkan sepatu basket pertama kali itu Converse Chuck Taylor. Jadi buat teman-teman yang suka pakai, dulu kan suka sekolah suka pakai Chuck Taylor nih. Itu sebenarnya sepatu basket. Sepatu basket ya. Sepatu ini basket. Iya, ya, ini sama seperti itu. Seperti ini, ya. Ini yang Pro Leather. Iya, lumayan. Langka banget. Iya. Gila sih. Gitu. Jadi di sini juga kita mau ngasih edukasi kalau misalnya sepatu basket pertama kali itu Converse tahun 1917. 1917. Iya. Ya, luar biasa. Dua kali Michael Jordan membela tim nasional saat dia masih kuliah tahun 84 dan tahun 92 saat dia 92 tuh yang dream team ya. Yang dream team ya, makanya dapat emas, makanya ada bola berwarna emas tanda tangan. Ini yang gila banget sih. Ini dibikin 92 mungkin karena tahunnya 92. Karena tahun 92 ya. Bener. Dan warna emas karena dia meraih medali emas Olimpiade. Iya, dan tiga tanda tangan ini mungkin Bro Anton pernah lihat. Michael Jordan pernah sesi photoshoot, ya, Michael Jordan, Larry Bird, Larry sama, Magic Bird sama Magic Johnson. Nah, itu tanda tangannya di sini. Di sini ya. Iya. Ini Magic Johnson itu dari Lakers, Larry Bird tuh dari Celtics ya. Itu semua legend-legend nih. Yeah. Sama Jordan ini. Jadi satu ini sih kok Pak Helmy bisa dapat ya? Luar biasa Pak Helmy, yeah. Salut banget. Oke, salut sama Pak Helmy. Makanya saya bilang dia itu sebenarnya bukan kolektor, dia itu orang gila. orang gila basket. Iya, benar. Iya. Iya. Kalau orang suka basket banyak lah, tapi yang gila mungkin bisa bisa dihitung lah ya. Ini dia punya lagi membela tim USA ya. Yep. Tim Amerika. Iya. Dia lagi retire terus dia main baseball. Baseball. Iya. Dia pakai nomor 45 ya. Iya. Kalau di basket kan dia kan pakai 23. Setelah itu waktu dia comeback dia pakai nomor 45 lagi ya. Dia ganti jersey-nya nomor 45. Nah, tapi dia kurang cemerlang ya 45. Iya, dia kurang cemerlang. Kalah yang sama Orlando. Orlando, Magic, iya. Itu playoff ya? Playoff. Ya. Nah, waktu itu dia kalah, kemudian dia comeback tahun depannya, dia latihan lagi dengan keras gitu. Waktu itu lagi Space Jam deh kayaknya, lagi Space Jam. Lagi shooting dalam Space Jam. Dia latihan bahkan kalau lagi setahu kantor ya, lagi shooting dalam Space Jam itu kan dibikinkan pertandingan basket. Lapangan basket khusus buat dia latihan. Iya, di lokasi syutingnya. Jadi dia syuting, terus dia panggil tuh Reggie Miller, iya, teman-temannya dia. Lawan-lawannya NBA, pemain NBA, tim lawan dia datang buat dia latihan. Betul. Jadi dia syuting film yang Space Jam itu, dia sambil latihan. Betul. Gila sih dedikasinya yang luar biasa banget Michael Jordan. Nah, kemudian dia balik nomor 23. Iya, dan sempat diledek sebenarnya. Jadi dia kembali ke 23 karena saat Orlando Magic Nick Anderson mengalahkan Michael Jordan, itu Nick Anderson bikin statement, Jordan 45 itu bukan Jordan 23. Gitu, akhirnya dia panas kan. Jordan itu orang yang sangat kompetitif. Ya. Dia nggak bisa dipanasin sama orang lah kayak gitu. Saat dipanasin seperti itu, wah Jordan ngamuk. Season berikutnya. Makanya Jordan bikin Chicago Bulls menjadi salah satu klub terbaik dengan 82 kali main cuma kalah 10 kali aja. Nah, betul. Jadi iya, dalam satu season ya, dalam satu tahun. 72-10. Ya. Betul. Nah, akhirnya dipecahkan oleh Golden State Warriors 9-9. Jadi Golden State Warriors pada saat itu makanya kalau NBA ini serunya tuh di situ ya kalau kita ngobrol-ngobrol gitu. 73-9, dia juga ngalahkan rekornya Chicago Bulls. Chicago Bulls kan tim yang dari 82 kali pertandingan nih satu musim, itu dia menang 72 kali. Tapi Golden State Warriors menang 73 kali. 73 kali. Tetapi dia tidak juara pada saat betul. Itu. Dikalahkan oleh Cavaliers ya, LeBron James. LeBron James, betul. Jadi tercoreng lah itu ya. Iya. Yeah. Kalau dia juara. Juara, wah rekornya lewat. Rekornya itu lewat ya. Bener. Ya ini jersey waktu pertama kali dia rookie tahun 84-85. Iya ini. Away-nya itu home-nya, iya. Oh my goodness. Gitu. Gila ya. Gitu, ini juga. Nah, jadi kalau away sama home dia beda. Biasanya kalau home itu putih.
Kalau home dia main di kandangnya. Iya, kandang sendiri biasa putih. Nah ini waktu lagi stamina kontes yang dari free throw. Dari free throw tadi dia loncat sampai stand back. Iya. Jaraknya jauh banget tadi yang kita berdiri tadi di bucket list tadi. Oke, nah ini dia nih yang keren sih. Yep. Ini mesinnya sudah bisa berarti? Sudah bisa, sudah bisa. Jadi tempat ini terinspirasi dari yang tadi yang di Jordan Store di Hong Kong sama Air Max Day waktu itu. Ada di Amerika, sempat ada di satu tempat, dia bikin display seperti ini, Air Max. Nah itu terinspirasi dari itu. Okay. Dan kalau ngomongin soal Jordan, kita ngomongin soal history. Jadi biasa sepatu yang dipakai Jordan itu ada history-nya. Dan ini history-nya ada di sini. Jadi misalnya Bro Anton pengen tahu tentang history sepatu yang mana? Anton sih yang history AJ 11 lah ya. Iya. Penjelasannya Inggris atau? Inggris, Inggris. Nah ini dia, wih gila. Langsung ya? Yep. Nah ini sepatu ini pertama kali dipakai saat dia dikalahkan sama Orlando Magic. Yes. Tapi nah ini yang di steal. Tahun depannya dia pakai juga. Pakai ini lagi. Pake karena lagi, tahun 95 ini, itu desain sepatunya itu desain Jordan 10, bukan Jordan 11. Cuma karena si Tinker Hatfield tahu Michael Jordan suka banget sepatu itu, Michael Jordan juga kayak pengen, oh gue pengen cobain sepatu itu. Jadi harusnya didesain dan diproduksi tahun depan, dia udah pakai colongan duluan. Colongan ya. Iya. Jadi dia punya iklan sepatunya keren banget, dia kayak terbang. Terbang iya. Ringnya tinggi. Terus dia oh dia enggak bisa turun. Harusnya turun lagi. Betul. Nanti masih ingat semua sih. Yang dipakai Jordan pada saat terakhir waktu Utah Jazz tuh rasanya ini. Ini ya? Iya, Jordan 14 last shot. So with a quick crossover look at Brian. Ini the last shot ini yep. Lawan Utah Jazz ya. Utah Jazz ini juga cuma dipakai di 3 pertandingan. Oh, saat okay. Lagi playoff, gitu. Ini dipakai waktu di game ketiga, empat dan enam aja. Oh, oke. Okay. Jadi yang game keenam itu saat dia juara. Pas saat dia iya. Juara. Nah dan dia menembak di poin terakhir, makanya dikasih nama The Last Shot. The Last Shot ya. AKA-nya, nickname-nya sepatu itu The Last Shot. Ya tembakan terakhir lah ya. Tembakan terakhir, betul. Sebagai pemain Chicago Bulls, karena setelah itu dia pensiun, dia main di Wizards. Washington Wizards, ya. Kenapa ya? Sebenarnya aku pernah tahu dia main di Washington Wizards itu dia punya gaji, katanya disumbangkan. Betul. Dia, kenapa dia pilihnya Washington Wizards itu kenapa ya? Karena dia pengen beli sahamnya Washington Wizards. Oh dia mau beli sahamnya? Bisnis lah. Oh iya. Bisnis. Jadi dia main buat supaya franchise-nya ini. Iya, franchise-nya tinggi. Sekarang dia lagi ini? Dia udah masih pure bisnis sekarang. Dia kan yang punya juga yang Lamelo Ball main itu dia juga ya? Oh, timnya. BBB. Oh iya, Charlotte Hornets. Betul, Charlotte punya dia. Punya, ya. Punya dia. Iya, yeah. Dia udah bisnis lah dia. Jadi dia karena yang punya tim NBA maksudnya dia yang Charlotte Hornets juga atau yeah. Masih Charlotte Hornets aja. Oh, tinggal Charlotte yeah, Hornets. Tinggal Charlotte Hornets. Gila sih. Gitu. Okay. Di sini nah ini dia. Itu yang sepatu. Iya, tadi. Ini kayaknya kalau terlihat ini sepatu Jordan yang dipakai ya? Iya, yang colorway-nya dulu dipakai waktu saat dia bermain di NBA. Jadi sebenarnya total Michael Jordan pernah pakai sepatu Air Jordan itu ada 45 sebenarnya. Oh, 45. Cuma 32, kita pajang 32 itu yang paling ikonik lah. Paling ikonik ya. Iya. Semasa dia berkarir. Yang ada history-nya lah kasarnya gitu lah. Maksudnya berkarir di Chicago Bulls ya? Chicago Bulls aja. Soalnya waktu Washington Wizards dia beda ya, lagi. Buat saya itu udah bisnis lah ya, udah bukan passion. Bukan ini ya, Chicago Bulls. Iya, dia udah gak mengejar juara lagi di situ. Sudah gak mengejar juara. Iya. Ini tahun terbaiknya nih, Tony Kukoc ya. Yep. Ini Luke Longley. Yep. Sayang dia di The Last Dance dia iya. Gak ada ya. Iya, Anton gak diangkat. Kenapa waktu itu. Ini Scottie Pippen, Michael Jordan, sama Steve Kerr ya. Steve Kerr ini dia jadi pelatihnya Golden State. Jago banget sekarang. Iya. Yeah. Nomor 12 ini pernah dipakai Michael Jordan. Waktu jersey-nya kecurian ya. Dicuri. Di Orlando. Iya, tanggalnya itu tanggal 14 Februari tahun 90. Oh, 14 Februari yep. 1990. Jadi ceritanya cukup menarik. Jadi ternyata yang mencuri itu fansnya Michael Jordan, tapi orang Orlando. Katanya sih security mencuri. Udah gitu kan Jordan kan butuh jersey untuk dia bermain kan. Akhirnya dicari tuh di menonton ada nggak yang punya yang pakai baju Jordan ukuran Michael Jordan buat dipinjem. Jadi dipakai di pertandingan. Ternyata nggak ada. Makanya karena nggak ada dia pakai nomor 12 gitu dan nggak ada nama. Jordan. Michael Jordan.
sebenarnya nomor 12 itu memang bukan punya siapa-siapa. Itu bukan, ya? Itu jersey cadangan sih. Jersey cadangan. Cadangan, betul. Ya? Makanya nggak ada namanya. Gila sih, memang kalau seru sih ikutin Mas Ferdinand dari tadi. Yep. Kalau jelasin kita kayaknya seperti terbawa. Iya. Ya? Nih mungkin yang, wah ini pasti Bro Anton udah paham lah ya, soal gini-gini lah. Ini Anton punya yang juga, tapi sudah Anton jual. Ini Enter Bay. 1:6 ya? Ini 1:6. Ini Michael Jordan. Ini Dennis Rodman, coba lihat tuh. Dennis Rodman, dia pernah pacaran sama Madonna ya? Sama karena Elektra juga aja. Iya, ini Scottie Pippen. Yep. Scottie Pippen pemain hebat, tapi sayang gajinya jauh banget. Dulu ya, iya. Iya. Nah ini dia, ini cincinnya. Replika. Oh, replika ya? Iya. Oh asli, gila miliaran. Waduh, miliaran ini. Kalau setiap kali menang, dapat cincin, nah ini dia. Oke. Okay. Nah jadi ya tadi yang tahun 95 itu Jordan harusnya pakai sepatu ini. Oh, harusnya pakai. Bukan pakai Concord, iya. Ih gila sih. Nah gitu kita ada dua lagi tanda tangan Jordan, nomor 23 dan 45. Bisnisnya ada tanda tangannya. Ini sampai bajunya warna kuning. Yang gold anniversary, yang 50 tahun Chicago Bulls ini. Oh, sampai warnanya kayak gini. Emang ya? Warnanya warna emas karena gold anniversary. Oh, memang dibikin ya, warna emas, betul. Warna emas ya. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu ukuran tangan Michael Jordan segede apa, okay, kita ada di belakang nih. Nah, ini dia nih. Nah, coba deh. Banget. Iya, dan dia termasuk 10 pemain dengan tangan terbesar. Oh, di NBA, iya. Ya, di atas sini kita ada datanya juga. Oh iya ini ya. Bahkan sama Kawhi Leonard pun gedean Michael Jordan. Kawhi sudah gede loh. Iya, ini lebih gede sedikit tapi 0,1 inci. Boban ini paling besar sih ya. Iya. Boban itu sering gede banget. Terus Shaquille O'Neal juga. Giannis Antetokounmpo. Gitu. Dan sebagai penutup, kita ada poster The Last Shot. Iya, yeah. Ini The Last Shot-nya. Tapi dari sisi depan. Yes. Ih, gila sih. Ini waktu terakhir dia di Chicago Bulls di final dia menang ya, di final. Iya. Oke. Okay. Nah ini bro, jadi selain galeri, ini dia nih yang spesial dari The Bucket goodness. List. Ini adalah The Bucket List Court. Ini lagi ada yang mau main, ini mungkin ada ya, yang sudah sewa lapangannya gitu ya? Kebetulan hampir setiap hari kita full. Dari jadi jam operasional kita dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Oh gitu ya. Nah ini jadi kalau mau sewa lapangan, saya minta maaf nih. Per jam gitu ya? Per 2 jam. Itu berapa kalau lapangan itu? Itu kita di angka 750. 750 ribu 2 jam ya? Wah, awesome sih. Sangat-sangat affordable banget lah ya. Iya, apalagi luar biasa kualitas, dengan kualitas seperti begini ya. Standar internasional. Wah, gitu. Luar biasa sih. Jadi ini untuk ring udah FIBA proof. Oke. Okay. Lapangan juga kita pakai kayu jati, kualitas premium paling bagus, kelas A. Dan di bawah lapangan ini juga kita pakai karet. Jadi seperti per. Jadi fungsinya sebagai seperti shock breaker mobil lah. Awesome. Jadi mengurangi resiko cedera buat yang main di lapangan. Jadi ini sudah standar FIBA ya. Standar jadi, FIBA. Berarti kalau NBA tapi sama FIBA beda dong ya? Beda. Kalau FIBA ukuran standar FIBA dan NBA kan beda. Beda ya. Ini ukuran standar FIBA. FIBA ya. Iya. Luar biasa sih. Gitu. Wah. Ini benar-benar seperti mimpi jadi nyata, Anda bisa nginjakin kaki di bucket list ini ya. Luar biasa. Bucket list. Oh ya, kenapa karena, itu maksudnya? Karena bucket list itu ide awal dari saya dan partner, partner juga owner tempat ini, namanya Pak Helmi. Yeah. Dia itu bucket listnya pengen punya lapangan pribadi. Makanya ini seperti lapangan pribadi lah. Oke. Okay. Dengan tribun nggak terlalu besar. Iya. Gitu. Yeah. Dan bucket list saya pengen punya galeri basket yang tadi udah kita lihat. Iya, kita sudah lihat itu. Makanya luar biasa itu. Bucket list kita menjadi The Bucket List namanya tempat. Luar biasa itu surga buat Anton sih. Yeah. Anton lain kali nggak bikin konten atau bakalan sering-sering kesini deh. Thank you, soalnya luar biasa banget sih. Thank you. Wah. Karena dari pertama thank you banget bro. Terima kasih banyak loh Bro Teki sudah meluangkan waktu ya sampai buat bawa tim VIP Toys kita keliling-keliling ya. Juga thank you loh udah pada datang sini. Makasih banyak. Wah keren sih. Ini siapa yang mau sendang nih? Oke. Sekarang di Bro Teki kita lihat lagi nih di sini. Wah ini ada mural ya. Last Supper. Jadi ini konsepnya dari lukisan Leonardo da Vinci. Iya benar The Last Supper night. Nah di situ ya ini kayaknya dari tahun pemain
90-an ya? Iya, 90-an. Karena kebetulan saya dan partner hidup di era 90-an. Sama jadi, dong. Sama juga. Sama kita dong. Juga kita ketahuan tuanya ya. Kalau yang sebelum ini kita pernah begitu tahu nih. Oke. Nah, ini dari kiri ya. Itu Shaquille O'Neal, Kevin Garnett, LeBron James, itu Allen Iverson, terus di belakangnya juga ada Carmelo-nya itu ya. Betul. Ini Kobe Bryant, yep. Kita punya Dewa udah nih ya. Juga. Aduh. Apalagi yang tengah-tengah ini Michael Jordan ini the GOAT ya udah nih sudah. Aduh, ini antum punya dewa sih, dewanya kita lah ya. Iya, betul. Charles Barkley, itu samping itu Larry Bird ya. Tim Duncan, Magic Johnson, sama Dirk Nowitzki ya. Sama Hakeem Olajuwon ya. Oh my goodness, dan itu sepatunya juga. Kalau kita lihat ya, sepaling kiri itu Shaqnosis ya, Reebok Shaqnosis. Oh, jadi sampai, ini yang bikin muralnya siapa yang nih? Mungkin dia ada seniman, dia asalnya Kota Bogor juga kebetulan. Yope Days. Instagram ada di sebelah kanan bawah, Yope Days. Oh, itu Instagramnya Yope Days. Jadi dia memang bisa bikin mural seperti emang begini dia ya? Dia biasa bikin mural. Dia emang artis seniman mural juga. Oh my goodness. Dan ini pakainya apa? Dia pakai pilok atau apa ya? Pakai pilok. Pakai pilok? Gila ya. Pakai pilok loh. Dia berarti pakai tangga naik. Wah, gila. Gila sih, salut sih. Ini apa namanya? Yope Days ya? Instagramnya boleh nih, ntar di follow ya. Wah, gila nih Bro Tequila juga ada, ngomong-ngomong Bro Tequila ini juga ada Instagramnya ya, nanti boleh follow boleh, ya, boleh. Tequila ya, Tequila, nanti nih, luar biasa. Jadi Bro Tequila ini adalah pemain basket, mantan, tapi, mantan. Oh mantan ya, tapi sempat masuk nggak kayak ke pro, maksudnya kayak Kobatama atau IBL? Cerita panjang banget. Oh, cerita panjang. Sebenarnya jadi pemain profesional itu cita-cita saya. Oke. Okay. Cuma setelah saya menjalankan, padahal tinggal satu langkah lagi saya bisa profesional. Oke. Okay. Tapi saat saya menjalankan ternyata nggak segampang itu untuk menjadi seorang atlet profesional. Nah, itu makanya ini saya bikin tempat ini untuk mengapresiasi teman-teman dan para atlet yang sudah menjalankan profesi luar biasa itu, sih. Profesi yang menurut saya berat ya. Berat ya. Berat. Itu kita menghabiskan mungkin kita sama keluarga nggak begitu kumpul atau gimana ya. Waktu, perlu komitmen tenaga, ya, waktu tenaga iya, semua. Komitmen. Betul, ya sih, benar sih. Butuh komitmen. Ah. Luar biasa nih Bro Teki, antem salut banget nih ketemu suhu nih. Sama-sama. Wah, luar biasa. Tadi mengenai yang tadi size-nya Bro Teki yang dibilang FIBA dengan NBA. NBA beda ya. Yang Bro Teki tahu size-nya bedanya berapa? Maksudnya bedanya kalau saya lupa deh bedanya berapa meter, cuma emang beda gitu karena NBA itu dia punya peraturan sendiri. Jadi dia punya lapangan dengan ukuran sendiri, ring juga dengan ukuran tinggi sendiri. Oh, berarti ringnya NBA dengan ringnya FIBA tuh beda. Lebih tinggi NBA, lebih tinggi dan lapangannya lebih besar NBA. NBA kalau kita lagi main di Olimpik atau apa dia berarti ringnya lebih rendah gitu. Lebih rendah. Dia tetap jago juga ya walaupun karena, walaupun beda ya. Karena emang porsi latihannya kayak beda kali. Karena yang dia bilang apa karena muscle memory kali ya. Yes, betul. Terus satu hari mulai berapa lagi. Iya. Jadi dia udah terbiasa lah. Betul. Udah hafal lah. Iya. Luar biasa. Gila. Makanya gaji-gaji pemain NBA tuh gede-gede banget. Iya, kayak LeBron James atau pernah baca 1,5M satu hari ya. Satu hari iya. Satu hari. Bahkan kayak tubuhnya aja diinvestasikan. Iya. Karena ya ada sepenting itu betul ada asuransi juga. Iya. Jadi NBA udah beda lah. Ini kalau setelah tadi kita dari galeri ke lapangan basket, nah di sini ada apa lagi nih? Jadi kita tuh fasilitas kita pengen tempat ini tuh menjadi kayak tim parknya anak-anak basket. Okay. Jadi nggak cuma ada lapangan doang. Tapi kita juga punya galeri dan juga kita punya kalau misalnya pemain atau anak-anak yang latihan di sini butuh sepatu atau nyari peralatan olahraga, kita punya NCR ada di bawah. Oke, itu shop ya. Gitu, iya, shop gitu. Ada toko ya. Ya, retail store lah. Retail store ya, buat jual baju basket. Jual baju basket, jual sepatu dari head to toe sampai ke bola basket segala macam kita punya. Wah, nanti kita harus ke sana nih. Iya. Satu lagi tuh tahu ada tadi ada tempat parkir mobil, ada seperti kafe gitu kayak ada kafe juga ada kafe juga ya? Jadi kita punya kafe yang bertema basket juga jadi luar biasa. Kita memorabilia kita nggak cuma ada di galeri tapi kita taruh di kafe juga. Oh, keren. Gitu kalau misalnya lapar lagi dan basket lagi haus pasti kan lapar ya? Nah abis itu kita bisa makan juga sih, dan juga kalau misalnya kita sambil makan sepatu kita kotor kita punya jasa pembersih sepatu namanya jadi, Handle Clean bukan paling bagus di Indo loh rasanya mungkin dunia atau Asia sih kalau dunia wah kalau dunia kita nggak berani ngeklaim itulah ya cuma mungkin kalau konsep seperti ini mungkin masih dikit lah ya, masih gitu. Dikit, ya saya nggak bisa bilang ini yang pertama atau satu-satunya, tapi mungkin ada. Tapi so far yang belum tahu sih, kayaknya cuma di sini sih. Iya, kita akan pergi. Kalau yang nggak pernah pergi yang di Amerika itu kan cuma toko NBA store New York ya di Fifth Avenue itu. Yeah. Kayaknya di Indo kayaknya baru pertama bukan di Indo di dunia lah atau baru kayak gini. Kalau saya waktu pertama kali bikin ini konsep ini saya kasih present ke Pak Helmi, ke owner, saya udah riset dan saya riset.
di Asia sih belum ada. Belum ada gitu, ya di Asia. Iya. Nah, itu berarti nomor satu di Asia loh. Oke. Okay. Gitu. Soalnya kan ada lihat tadi yang kita di galeri, katanya yeah. ada yang Michael Jordan yang punya ada TV gitu. Iya. Yeah. Kita tuh pernah lihat tuh di yang di Hong Kong. Di Hong yang Kong, Jordan brand yang warna emas. Warna emas gitu ya. Lihat, oh, juga ya. Jadi pas sebenarnya tempat ini tuh bukan pure konsep saya okay. pribadi. Jadi saya banyak referensi juga. Jadi salah satunya referensi dari tempat yang udah saya pernah datengin. Gitu. Dan kebetulan waktu kesana juga yang Wellington itu di Jurong Store di Hong Kong, saya melihat kayak, wah ini kayak keren banget nih. Keren banget. Dan tiba-tiba saya dikasih kepercayaan sama Pak Helmi untuk bikin tempat seperti ini. Nah, ide yang dulu saya ada di pikiran saya, akhirnya saya taruh di sini. Luar biasa. Gitu. Oke, yuk kita sekarang lanjut ke tokonya yuk. Kita ke bawah yuk. Oke. Nah, kalau misalnya Bro Anton mau main basket lupa beli bawa sepatu atau peralatan lain, bisa beli di sini. Oh, iya, ini lengkap lah semuanya dari head to toe lah, semua perlengkapan basket, olahraga basket ada semua di sini. Ada topi juga, ada sandal ya, ada iya. sepatu, ada jersey juga. Betul. Nah, buat cewek-cewek kita ada juga loh, lengkap loh. Sampai anak kecil juga, ada nih. Oh, iya. Ini retail store yang ada di bucket list namanya NCR Sport. Oh, ini namanya apa? NCR Sport. Oh, itu namanya loh, maaf ya, boleh NCR. Iya. Nah, ini staff-staffnya cantik-cantik nih, lah tuh. Oke, apa-apa. Ini, nah ini Anton juga. Yep. Ini tinggi asli. Ini bukan real size, tapi. Oh, tapi ini real size bukan real size? Bukan. Oh, ini bukan, real size? Iya. Oh, cuma tapi ya info aja, iya. Dia segini. Betul. James Harden, Kyrie Irving ya. Yep. Michael Jordan. Gila sih. Oke. Ini sih kalau ngeliat tokonya mirip sama Hoops Point. Iya, ya? Mirip-mirip lah. Gitu. Luar biasa sih. Nah, ini sepatunya yuk. Yep. Ini sepatu-sepatu terbaru juga ada semua di sini. Keren-keren. Dari semua jenis ini, merek. Kyrie. Yep. Kyrie. Wah, gila sih. Keren nih, jadi ada lapangan yeah. basket, ada lengkap ya galerinya, galeri, terus ada toko sepatu, pembersih sepatu, kitchen, merchandise shop, betul. Bahkan kalau misalnya Bro Anton main basket di sini, misalnya amit-amit cedera, kita punya fisioterapi juga di atas. Oh my god. Jadi lengkap lah semuanya lah. Semua dari fasilitas. Iya, semua ada di sini. Jadi one stop basketball entertainment di sini. Iya sih. Gitu. Gila. Ini ada satu lagi, katanya ada kafe. Ada kafe di sana. Ayo kita pergi ke sana. Iya. Saya yakin pasti teman-teman capek dong dan lapar. Nah, kita punya The Bucket List Kitchen di sini. Oh, namanya Bucket List Kitchen. The Bucket List Kitchen, gitu. Oke. Okay. Jadi kalau gedung ini juga namanya Bucket List ya? The Bucket List, betul. Dan pas banget nih, kita ada pemilik dari The Bucket List Kitchen nih. Oh iya. Ini, Cilia. Apa kabar? Apa kabar luar biasa? Oh, Bucket List Kitchen ini? Iya, betul. Oke. Okay. Wah, luar biasa. Gitu, selamat datang. Terima kasih. Wah, ini kalau Anton lihat, Anton permisi ya. Permisi syuting ya. Yeah. Nah, jadi kalau pergi ke Bogor boleh mampir ke Bucket List ini ya. Jadi ini luar biasa sih. Bahkan bukan di Bogor tapi di Indonesia juga satu-satunya kafe atau kitchen bertema basket. Oh, satu-satunya ya. Satu-satunya. Luar biasa sih. Iya, jadi di sini enggak cuma menyajikan makanan enak, tapi kita juga menyajikan pertandingan yang live. Oh, pertandingan live. Jadi setiap ada pertandingan live NBA atau IBL kita siarin di sini. Jadi biasanya pecinta basket. Ini NBA TV ya? NBA TV. IndiHome ya. IndiHome. Jadi biasanya pecinta-pecinta basket suka nobar nih. Iya, pagi-pagi di sini. Kalau yang final boleh deh. Boleh. Boleh, 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 boleh. Boleh. Lagi final ya nanti. Lagi final boleh. Iya. Chicago Bulls bagus ya. Chicago Bulls tapi kayaknya masih belum lah. Sekarang James Harden pindah ke Philadelphia. Villa, iya. Itu juga jadi kuat. Itu bisa. Brooklyn, kalau Kevin Durant sudah balik. Iya, mungkin. Mungkin ya. Ya, antara Brooklyn, pokoknya final antara Brooklyn, Golden State, Phoenix Suns atau Milwaukee lah. Feeling saya, feeling. Antara itulah. Lakers berarti enggak. Aduh. Nah, itu namanya susah ya.
Masih chemistry belum dapat lah. Belum dapat ya? Belum dapat. Oke. Okay. Nah, ini dia. Ini tadi kan semua di atas tadi locker room-nya. Locker room. Lakers, iya. Yang tadi saya cerita kan sebelum Lakers Golden State. Oh, jadi habis ya, dari locker room biasanya kita pindahin ke sini. Wah, gila. Gitu. Ini dia nih. Ini Golden State Warrior ini luar biasa ya. Ini konten pernah pergi, saya pernah pergi di Oakland waktu itu. Tapi kan sekarang sudah pindah ya, dia sudah pindah di Chase Center ya namanya ya. Sempat pergi ke Oakland. Dari San Francisco saya setir mobil sampai ke Oakland buat nonton. Nonton Golden State tahun 2017. Waktu itu dia melawan Minnesota Timberwolves. Nah, tahun itu Golden State Warrior juara. Juara, emang jago banget. Klay Thompson. Wah, gila sih. Ini sih surga banget sih. Surga nih, benar. Thank you. Kalian pulang sendiri aja yang terbeli deh ya. Saya berpas sama ini ya. Makan di sini deh, karena tidur di atas ya sejarah. Ih, keren. Wah, ini kita ada bola basket sebentar. Iya, ini ada bola basket limited, cuma 5.000 di dunia. Okay. Bola basket pas juara NBA Champion 2018. Ditandatangani oleh Stephen Curry ya? Iya, ditandatangan Stephen Curry. Thank you banget loh. Sama-sama. Temenin kita loh dari. Sama-sama. Sudah 2 jam lebih kita jalan-jalan di sini. Nggak berasa ya? Nggak berasa loh. Nggak berasa ya? Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Iya. Ini benar-benar lain kali kalau kita lagi kangen kita kasih kesini lagi ya. Mungkin boleh tanya. Harus dong. Ada rotasi ya? Ada setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan kita rotasi ya. Iya. Atau misalnya nanti pas NBA playoff atau NBA final mau nonton sini boleh. Kayaknya final deh ya. Boleh. Ada apa? Ada juga. Bahkan ada, jadi kita kan jual paket juga ya. Jadi paket main basket, ada makan sama tour gallery. Itu ada 2 tim yang ambil paket itu. Jadi mereka sebelum nonton NBA All Star, pagi-pagi mereka main basket dulu. Oke. Jadi habis main basket, mandi, mereka semua nonton nih. Nonton di sini bareng. Iya, nonton bareng di sini. Seru sih. Tapi tetap ya protokol kesehatan. Jadi kita enggak full 100%. 25% aja di sini. Oh, luar biasa gitu. Deh. Gila ya. Gimana nih Putri sama Ferdi sama Tina? Kalian tadinya basket enggak begitu tahu, sekarang dijelaskan jadi tahu ya. Banyak yang enggak tahu jadi tahu. Benar. Thank you. Kalau siapa yang mau ke sini boleh hubungi Bro Tequila ya. Sip. Bisa bantuin jelasin lo semuanya. Tapi kalau setiap hari capek juga ya. Oh, iya. Nanti karena kan kita ada staff juga kan di sini. Jadi kita juga training staff. Training staff juga untuk bisa nge-guide juga seperti saya lah minimal lah. Jadi buat teman-teman yang mau datang sini enggak perlu khawatir, nanti ada tour guide-nya juga. Jadi kalian akan dapat semua info tentang memorabilia yang ada di sini. Betul sekali, luar biasa. Oke, okay, gue kira akan mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Saya juga thank you banget. Baik banget loh dari awal sampai sekarang ini ya, luar biasa. Appreciate banget. Sama-sama. Okay, ya. Amin, sama-sama. Okay, salam juga buat Pak Helmi ya. Pak Helmi, iya, nanti disalamkan ya. Oke, okay, sukses selalu ya. Oke, okay, thank you. Terima kasih banyak. Udah mampir ke sini. Thank you. Iya. Atau baju di datang langsung aksen banget kalau baju ini. Oke. Coba kita lihat baju ini apa ya. Ini mas salah satu merchandise support kita di sini. Ini ya memang yang paling nomor satu ya. Iya, bestseller lah. Gak salah sih berarti. Karena kenapa? Karena ini ada logo di atas ya. Ada hijau, ada keren banget. Dari belakang ya. Wow, ini sih harus sih. Legenda basket Indonesia. Ini legenda basket Indonesia. Karena kan beberapa dari sini aku sudah pernah ketemu sih. Bahkan ada foto bareng juga. Jadi luar biasa nih. Terima kasih banyak ya. Sama. Nanti ditunggu dulu nih, nanti saat ini rilis. Nanti. Boleh. Oh ini ready hype. Oh terima kasih. Ini nanti kita juga ada mau kalau ada NBA final kita nanti mau bareng sini ya. Yes. Oke. Oke. Dadah. Thank you. Bye. Terima kasih.